Assalamualaikum dan salam mesra kepada semua penonton. Bersama dengan saya lagi Brad Sam di dalam channel di YouTube. Kali ini Brad Sam cuba untuk menunaikan satu permintaan daripada subscriber. Beliau meminta Brad Sam untuk react satu lagu yang bertajuk Assalamualaika. Assalamualaika yang dinyanyikan dengan 3 versi bahasa. Jadi kita saksikan sama-sama guys, sebab Brad Sam pun baru ingin menonton Assalamualaika versi 3 bahasa ini setelah Brad Sam membuat reaction Nisa Sabian sebelum ini, dan ada komentar yang masuk supaya Brad Sam membuat satu react tentang lagu Assalamualaika versi 3 bahasa. Jadi Brad Sam mau saksikan siapa-siapakah penyanyinya dan apakah keistimewaan lagu Assalamualaika ini. Jom kita saksikan bersama-sama guys dengan kiraan 3, 2, 1. Jom saksikan. Oh, semua wanita ya. Assalamualaikum, Fitriani, Elisa dan oke. Okay. Dia punya intro tuh guys, sedap ya. Dia punya intro permulaan penyanyi yang pertama nih. Sangat begini tau, sedap. Damai ya jiwa bila kita dengar lagu-lagu begini. Lebih-lebih lagi jika dibawakan oleh mereka yang berbakat ya. Oke, ini mungkin masuk part artis yang kedua ya. Dia punya penyanyi manis-manis semua ya. Dia bawa versi bahasa Inggris tuh sangat sedap. Oke, guys, penyanyi kedua nih, dia menyanyi dengan body language dia tuh ya. Dia seolah-olah menunjukkan penceritaan lagu nih. Jadi sangat menarik bila Brad Sam saksikan persembahan daripada 3 penyanyi versi 3 bahasa ini, lagu Assalamualaika nih. Jadi sangat best lagu nih, sangat mendamaikan jiwa, tenang, dan kita rasa sangat-sangat terbuai dengan nyanyian mereka ya. Oke, kita sambung ya. Memang mantap. 3 bahasa ini memang sangat-sangat sesuai, mantap, dan sensasi. Pokoknya dia boleh juga ya. Ini rasanya memang dia boleh berbahasa Arab ya. Penyanyi yang pertama nih memang boleh berbahasa Arab rasanya ya. Oh, ini pun sama ya. Rasulullah, Assalamualaikum.
trik tuh ya, sangat cantik ya dia buat satu putaran. Oh. Sangat cantik lah. Ini sudah klip video nih. Alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Habibi, ya Nabi Oke okay guys, jadi itu rupanya lagu Assalamualaikum versi 3 bahasa. Sangat luar biasa ya. Sebab saya melihat bakat ketiga-tiga artis ini sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat mantap, sangat-sangat hebatnya. Sebab penyanyi pertama itu dia boleh membawakan bahasa Arab dengan sebaik-baiknya. Sebutannya memang kita rasa sangat-sangat enak dan sedap ya. Kemudian yang membawa bahasa Inggris itu pun memang power ya, dia punya penguasaan bahasa. Dan yang ketiga bahasa Melayu itu memang sangat-sangat sesuai nadanya. Jadi ketiga-tiga artis ini sangat kata orang bertepatan pilihan lagu Assalamualaikum ini dengan versi 3 bahasa. Bratsim sangat-sangat suka sebab lagunya sangat-sangat mendamaikan jiwa, sangat-sangat menenangkan. Dan yang paling terbaik, lirik lagu ini sangat-sangat kata orang dekat dengan hati kita. Jadi kalau boleh Bratsim minta kepada tiga artis ataupun tiga penyanyi ini supaya boleh buat lagi kolaborasi gabungan demi gabungan untuk menyanyikan lagu-lagu yang berkonsepkan seperti ini, yang berkonsepkan mengingatkan diri kita dan berkonsepkan kata orang nyanyian tiga bahasa lagi di masa-masa akan datang. Sebab penguasaan mereka, cara mereka menyanyikan sangat mendamaikan jiwa kita guys. Oke, jadi Bratsim akan buat lagi reaction-reaction music. Nantikan reaction-reaction yang lain daripada Bratsim. Bratsim, sensasi mantap.